Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning ya, atau bisa dibaca Channel Learning. Oke, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun dan dengan media apapun. Oke, di sini kita akan membahas soal nomor 10 mengenai latihan PAT, penilaian akhir tahun matematika minat kelas 10 ya. Cuma sebelum kita membahas soal yang nomor 10 ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini ya, channel AI Channel Learning. Dalam hitungan 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, subscribe ya. Insya Allah bermanfaat, karena senantiasa nanti setiap saat akan update selalu mengenai video-video materi dan soal-soal matematika. Oke, kita akan bahas soal nomor 10. Di sini ada vektor P, yaitu 2i min 3j min 2k vektor q vektor r. Nah, terus vektor r-nya itu ketentuannya mp ditambah nq, di mana m-nya ini skalar ya, m itu konstanta, m sama n itu konstanta. Nah, yang ditanya itu nilai m dikurangin dengan n, gitu ya. Oke, sekarang kita ada soal seperti ini. Kita tulis aja, misalkan diketahui vektor p-nya udah ada ya. Nah, di sini ada vektor r, di mana vektor r itu adalah apa? mp ditambah nq. Nah, vektor r udah ada belum? Sudah ada. Vektornya itu 4 min 14 terus min 7 sama dengan m dikali vektor p. P-nya udah ada belum? Vektor p-nya sudah ada, 2 min 3 min 2 ditambah n q. Q-nya berapa? Q-nya 2 min 5 1. Nah, di sini m-nya itu, m sama n itu adalah skalar ya, atau konstanta. Nah, ini bisa kita tulis lagi, 4 min 14 min 7 sama dengan, nah ini m-nya kita kaliin ke dalam masing-masing nih. M-nya dikali 2 jadi 2m. Terus jadi min 3m min 2m. Ditambah, nah ini n-nya juga kalian dalam, jadi apa? 2n min 5n sama n. Ya, di sini ini kita bisa tulis lagi, jadi 4 min 14 min 7. Nah, seret. Nah, sama dengan, nah ini kan 2m ditambah 2n, berarti kita tulis kayak gini, 2m ditambah 2n. Di sini min 3m ditambah min 5n. Nah, terus min 2m ditambah n. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan di mana yang atas ini, yang paling atas 4 sama yang 2m plus n itu sama ya. Jadi ini sama ini itu sama. Nah, ini sama ini sama, yang ini sama ini sama, ini sama ini sama. Jadi min 7 sama min 2m plus n sama. Tujuan kita itu, pertanyaan di soalnya itu adalah mencari m kurang n ya. M kurang n. M kurang n itu berarti kita harus cari nilai m sama n-nya. Gimana caranya? Di sini kan ada tiga persamaan nih. Persamaan yang pertama itu kan 2m ditambah 2n sama dengan 4. Persamaan kedua yang ini, persamaan ketiga yang ini, yang min 2m plus n sama dengan min 7. Ya, untuk mencari nilai m sama n-nya kita hanya perlu dua persamaan. Kenapa? Karena di sini kan dua variabel, ya. Jadi kita pakainya SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel yang eliminasi substitusi itu, ya. Cukup memilih dua persamaan aja. Pilih yang mana? Yang atas atau yang tengah, atau yang atas sama yang ini, yang ketiga, terserah ya. Coba kalau kita pilih yang atas sama dengan 4 ya, sama satu lagi yang min 3m min 5n sama dengan min, atau ini aja yang bawah ya. Kenapa pilih yang bawah? Nih, min 7 ya, min 2m min 2m plus n sama dengan min 7 ya. Pilih yang 1 sama 3 lebih enak ya. Ya, kenapa? Ya karena di sini kan udah sama nih, 2m sama 2m, jadi tinggal kita eliminasi aja, nggak perlu kita kali-kali dulu ya. Dijumlah ya, kenapa dijumlah? 2m sama min 2m itu kalau dijumlah habis, kalau dikurang, 2m dikurang negatif 2m, ntar tidak habis, tidak tereliminasi, makanya harus dijumlah. 4 ditambah min 7 itu min
3, 2N ditambah N itu jadi 3N, didapat nilai N nya min 1. Untuk mencari nilai M nya substitusi ya, mensubstitusikan nilai N min 1 ke kemana coba, pilih yang atas apa yang bawah, yang atas misalkan, yang bawah aja deh, misalkan yang bawah itu min 2M min 2M plus N sama dengan min 7. Nah, min 1 ya substitusi, jadi min 2M plus N plus N, N nya min 1, ini sama dengan min 7. Jadinya min 1 nya pindah, ini kan plus kali min kan jadi min 1 sama dengan min 7, berarti min 2M sama dengan ini min 7 plus plus 1 ya, plus 1. Nah, jadinya min 2M sama dengan min 6. Nilai M-nya, min 6 dibagi min 2, 3. Kita dapat nilai N-nya min 1, nilai M-nya 3. Yang ditanya itu adalah M kurang N. M-nya tadi 3 dikurang N-nya min 1. Berarti 3 ditambah 1. Berapa hasilnya? 4. Jadi, jawabannya yang dodol. Gitu ya, gampang banget. Cukup sekian, terima kasih. Bagi kalian yang masih bingung mengenai soal ini, bisa diulang-ulang lagi videonya, atau kalian perlambat lagi videonya, speednya dikurangin, atau bisa juga tanya di komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.